Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ketemu lagi dengan saya Dehu. Kali ini saya ada di ini bekas apa ini makam Belanda ya. Ada di Cicurug, Kecamatan Majalengka, Kabupaten Majalengka. Ini bekas apa ya, seperti gerbang masuk ke pemakamannya. Kita lihat-lihat ke dalam ya. Seperti apa ada dan ada apa di dalam. Iya, oke, kita lihat-lihat ya. Sebelah sini ada apa ya? Di ini bekas pemakaman Belanda. Nah, ini ada makam atau kuburan yang sudah rusak. Terus ini ada yang masih bagus, tapi ada kandang ayamnya ini di pakai warga ya. Buat ternak. Ini juga udah kekurung nih oleh daun-daun kering. Kita lihat ini ada apa tulisannya ya. Nah, baca ya tulisannya ini apa. Nah, ada kandang ternak. Nah, kita lihat sebelah sini ini juga udah retak tapi masih apa mendingan ya, agak lebih bagus kuburannya. Ini kuburannya panjang-panjang ya. Ini kita lihat apa ya nih tulisannya, namanya Celonan. Kita lihat yang lainnya, ini ada apa ini? Ini mungkin kuburan juga ya, tapi ada kayak seperti atapnya ya, seperti saung dari tembok ini. Masih bagus. Sana ada tugu apa itu, saya kurang tahu. Ini gerbang masuk ke pemakaman Belanda ya. Ini ada makam baru kayaknya. Ini tinggal bata. Nah, atau ini bentuknya seperti apa, atau bekas apa, kuburan atau bukan, atau kita lihat nih ke sebelah selatan ada apa lagi ya. Ini udah banyak rumput liarnya ya. Tuh, ini ada kuburan, udah kehalang rumput, udah hancur, tinggal batu. Itu ada gelar-gelar apa ini, saya kurang tahu juga. Udah keurus ya ini, padahal lumayan ini kalau dijadikan tempat wisata sejarah. Ada masih banyak ya di sana tuh di tengah. Saya mau ke sana takut ada ular. Sini aja kameranya. Nah, ini juga ini makam sudah rusak ya ini, apalagi yang ini nih udah hancur. Makamnya panjang ya, ukurannya panjang-panjang sih. Seperti inilah ya, temboknya ini, pilar yang gerbang masuknya ya. Masih berdiri kokoh. Itu ada bekas tulisan. Kita lihat lagi ke sebelah sini ya. Ini yang tadi. Nah, ini masih berdiri kokoh ya, kuat ya. Atau pakai semen merek apa ya ini waktu zaman Belanda. Ini ada motif-motifnya ya, motif bunga. Ini banyak sampah di sini ya yang dibuang warga. Ini ada juga tuh bangunan bekas apa. Ah, ini kuburannya udah tidak terbentuk ya, ini tinggal batu-batunya doang.
Ini kuburan ya, panjang tuh. Yang ini yang tadi ya. Nah, ini juga kuburan nih, udah kekurung ya. Nah, ini yang tadi ada kandang ayamnya. Kita lihat yang lainnya. Ini juga kuburan. Udah keurus, enggak keurus ya. Tak ini masih ada tulisannya apa tuh? Jelehat 1918. Rata-rata di sini udah hancur ya. Mungkin ini tadi lebih banyak lagi ya. Ini udah dipakai jalan. Mungkin ini area ini tadinya luas, karena nggak keurus jadi ya tinggal segini sisanya. Tinggal pilar-pilar apanya ini, makam atau pilar bangunan mungkin tadinya. Banyak rumput liar, tidak ada yang membersihkan ya, sayang sekali ya. Ini padahal ini bagus buat wisata sejarah ya. Bukannya saya membela penjajah ya Belanda, tapi ya buat belajar lah gitu. Ini perlu diabadikan nih, bangunan-bangunan seperti ini buat mengingat sejarah kita ya, bahwa negara kita pernah dijajah oleh Belanda. Nah, ini buktinya bahwa lamanya Belanda di kita ini. Banyak juga ya orang-orang Belanda yang dikuburkan di Indonesia ya, terutama di Majalengka ini ya, di Kelurahan Sijuruk. Gak tahu ini dari pihak pemerintah mengabaikan atau gimana, tapi sepertinya ini tidak ada yang mengurus. Pilarnya masih kokoh. Ini nampak dari depan ya, dari luar seperti ini. Ini lumayan tinggi juga nih. Atau ini apa ya? Nah, ini dekat rumah warga ya ini sebenarnya. Oke, itu kawan-kawan hasil dari tadi saya keliling ke situ. Banyak makam yang sudah hancur ya. Nah, sayang ya tidak diurus, tidak terurus. Padahal ini bisa apa namanya, buat wisata sejarah ya. Nah, kalau diperbaiki itu, dibugar lagi, ini bisa buat wisata sejarah dan banyak pengunjung yang kesini gitu. Mungkin itu saja ya, hari ini udah nampak sore, saya sendirian di sini, takutnya ada apa-apa. Ini pemakaman Belanda ya. Nanti kita ketemu lagi di video berikutnya, jangan lupa subscribe ya and share. Akhiri aja ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.